Wassalatu Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang hikmah-hikmah dari puasa Di Allah subhanahu ta'ala Baginya adalah hukum yang sempurna Dan baginya pula hikmah yang balighah yang jelas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan demikian pula dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan maka di antara asma Allah Subhanahu wa taala adalah Al Hakim Allah Subhanahu wa taala adalah Hakim dalam penciptaannya dan juga dalam syariatnya Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah menciptakan hambanya itu sia-sia Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan syariat kepada hambanya Itu Tanpa alasan Sia-sia belaka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita Karena ada perkara yang besar dan menjelaskan kepada kita fungsi dan juga tujuan kita itu diciptakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan jalan yang lurus dan memberikan syariat kepada kita agar semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah ada dari satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada hambanya kecuali pasti di dalamnya ada hikmah. Meskipun terkadang kita tidak tahu dan tidak tahunya kita dengan hikmah satu ibadah ini bukan berarti karena itu tidak ada hikmahnya tidak. Bahkan itu menunjukkan akan ketidakmampuan kita dan juga keterbatasan kita dari mengetahui dan mengilmui akan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan syariat kepada kita. Wa ma utitu min al ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu kecuali sedikit saja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat dengan berbagai ibadah dan juga telah mengatur dalam berbagai muamalah adalah sebagai ujian kepada hamba-hambanya agar jelas siapakah yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga siapa yang diterima atau siapa yang menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini dari orang-orang yang hakikatnya adalah kamuflase saja hanya sekedar basa-basi dalam pengabdiannya dan tidak didasarkan kepada keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah -ta mengingatkan Walau tabal haqqu ahwa'ahum la samawati wal ard wa man fihin kalau seandainya kebenaran itu diperintahkan diharuskan untuk mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka maka rusaklah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya Maka kebenaran itu, keinginan itu yang mengikuti kebenaran. Bukan al-haq itu yang kemudian mengikuti selera manusia. Maka di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ibadah-ibadah ini bermacam-macam. adalah agar bisa menfilter menyaring siapa yang menerima dan rela dengan ibadah dan syariat tersebut kemudian mau konsisten dan iltizam dengannya dari orang-orang yang mereka mengeluh bahkan kemudian mufrid menggampangkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala Dan ibadah ini bermacam-macam Ada yang Allah jadikan ibadah itu berkaitan dengan badan Anggota tubuh kita seperti solat yang memang berat Mana Allah mengatakan Fa inna hada kabiratun illa alal khashi'id Maka sunnya solat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Dan juga ada ibadah yang berkaitan dengan badlul mal Berkaitan dengan membelanjakan hartanya, memberikan hartanya yang dicintainya seperti zakat, sedekah. Demikian pula ada yang dua-duanya. Ibadah itu ada yang berkaitan dengan amalan badan. Demikian pula dengan harta. Bahkan dengan jiwa sekalipun. Seperti haji dan jihad. Dan ada yang berkaitan dengan menahan diri, menahan jiwa dari apa yang diinginkan dan dicintainya, seperti ibadah puasa ini, maka siapapun. Seorang hamba yang dia kemudian menunaikan menegakkan ibadah-ibadah yang bermacam-macam ini yang demikian sempurnanya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala tanpa tafri tanpa ifrat tanpa menggambangkan ataupun juga kelewatan dan berlebihan kemudian dibangun di atas keimanan dan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka inilah yang akan membawa kepada kebahagiaan untuk dirinya dan dia telah merealisasikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjadi abdullah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadur rahman maka berkaitan dengan puasa ini adalah ada hikmah yang sangat banyak sekali Yang karena hikmah yang besar inilah, Allah SWT menjadikannya sebagai satu kewajiban, bahkan sebagai satu pilar dari pilar agama Islam ini. Di antaranya yang pertama, dari hikmah puasa ini, bahwa puasa ini adalah penghambaan kepada Allah ta'ala ...mendekatkannya seorang hamba... ...kepada Robnya subhanahu wa ta'ala... ...dengan meninggalkan apa-apa yang dicintainya... ...dengan menahan seleranya... ...dari makan, minum dan syahwatnya. Maka tampaklah dari puasa ini... ...akan kebenaran keimanannya... ...kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula tampak kecintaan kekuatan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapannya seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa taala untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan-keutamaan ibadah puasa sebagaimana sudah kita kaji bersama Maka seorang anak manusia tidaklah meninggalkan apa yang dicintainya kecuali karena mengharapkan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karena seorang mukmin itu tahu dan mengilmui apa yang ada dari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa ini senandiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala tatkala dia meninggalkan syahwatnya tatkala dia meninggalkan selera hatinya untuk makan dan minum di siang hari maka dia meninggalkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala karena itu sebagaimana dikatakan mantaraka syai'an lillah awwadallahu khairam minhi siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri ganti yang lebih baik Dan ini tentunya diharapkan Oleh seorang hamba yang beriman dengan puasanya di bulan Ramadan ini Maka Tentunya satu hal yang musyahat kita saksikan Kalau seandainya kaum mukminin Atau banyak dari kaum mukminin Seandainya dia misalkan dipukuli Atau dipenjara Gara-gara apa? Gara-gara dia berpuasa dipaksa untuk berbuka satu hari saja bulan Ramadan tanpa alasan pasti mereka tidak akan mau. Yakin. Tidak akan mau. Meskipun dikepuki, meskipun dipenjara misalkan supaya berbuka. Maka kebenaran keimanannya itulah yang menghalanginya. Dan ini hikmah yang sangat jelas dari kebenaran keimanan seorang yang berpuasa. Kemudian yang kedua Bahwa puasa ini adalah Merupakan sebab Untuk meraih nilai ketakwaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam ayat usiyam ini Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alikum Kama kutiba alal ladhina min qablikum La'allakum tattaqul La'allakum tattaqul Ini nilai ketakwaan Maka puasa itu diperintahkan disyariatkannya dengan menjalankan ketaatan, meninggalkan maksiat adalah untuk meraih nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan berbagai halangan-halangan, rintangan-rintangan ataupun juga hal akan membatalkan puasa ataupun membatalkan nilai-nilai puasanya, pahala puasanya dia tinggalkan semata-mata adalah karena ketakwaannya ini. Ya yani karena penjagaan dirinya akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl fa fa laysa lillahi haja min an yada ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala alaihi salatu wasallam siapa yang berkata dusta dan selalu mengamalkannya bersikap bodoh, maka Allah Subhanahu ta'ala tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka inilah jika seorang yang berpuasa dikotori dari puasanya itu dinodai dengan keinginan-keinginan untuk bermuat maksiat maka ini tentunya tidak sedikit yang seperti itu karena jiwa manusia yang jiwa manusia itu adalah senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Namun ketakwaan inilah. Yang seorang yang berpuasa ketika ada keinginan-keinginan yang buruk jiwa mendorong kepada keburukan inna nafsala bisu maka dia sadar bahwa dirinya sedang berpuasa. Maka puasanya inilah yang menahan dirinya untuk kemudian berbuat hal-hal yang itu akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala atau mengotori kepada puasanya. Makanya Nabi Alaihi Salatu Wasallam perintahkan kepada orang berpuasa ketika ada orang mencelanya, orang mengajak untuk berkelahi dengannya, bermusuhan dengannya, supaya mengatakan ini merun saim, aku ini orang sedang berpuasa. Aku ini orang sedang berpuasa bukan berarti tidak melawan bukan karena ketidakmampuan, tidak. Maka tidak melawannya adalah karena puasa itu yang menghalanginya. Padahal dirinya kuat, kalau sandinya mungkin diajak adu mulut atau diajak adu otot pun berani. Namun puasa itulah yang menahan dirinya. Ini juga tambih kepada orang berpuasa untuk diperintahkan menahan diri, dari mencela, dari mengumpat, dari mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, orang lain. Dan ini juga terakhir mengingatkan kepada pribadi-pribadi mukmin jangan sampai kemudian puasanya itu dikotori dengan hal-hal yang seperti ini yang kelihatan adalah sepele. Maka ini puasanya inilah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari hikmah puasa ini bahwa al-qalb hati itu lebih longgar untuk berpikir dan untuk berzikir, hati itu lebih longgar untuk berpikir dan berzikir dari berpuasa ini, karena ketika jiwa itu adalah melakukan atau... Me Nunekan syahwatnya maka dari syahwat itu kemudian mengharuskan atau menyebabkan adanya kelalaian ini dan bahkan bisa jadi menjadikan hati itu keras hati tertutup hati itu buta dari kebenaran karena ini Nabi harihisallatu wassalam memberikan bimbingan kepada kita untuk ringan dalam makan dan minum Untuk jangan penuh penuhnya Di mana Nabi Ali sallallahu wasallam mengatakan ma mala ibnu adam bi asyarran min batni tidaklah seorang bani adam yang memenuhi perutnya itu dengan keburukan bihasa bibni Adam luqaimat yuqim nasul bahu maka cukuplah bagi seorang anak Adam dengan luqaimat dengan beberapa suapan-suapan yang bisa menegakkan tulang sulbinya artinya supaya jangan berlebihan ketika makan fa in kana la mahala kalau mungkin tidak seperti itu maka beliau mengatakan fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li wa thuluthun li maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Ini isi perutnya. Maka supaya tetap terjaga, agar hatinya itu tetap terjaga. Ketika isi perutnya itu seimbang. satu hadis bahwa Handalal Usaidi dan beliau termasuk dari uh, para penulis wahyu. Jadi uh, para penulisnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau melapor kepada Nabi alaihi wasallam dan mengatakan nafaqah handalah Hamdola ini telah munafik. Ini mengatakan dirinya. Hamdola telah munafik. kepada Nabi lapor kepada Nabi. Soal kepada Rasulullah. Kemudian katakan mengakui dirinya. Hamdola ini munafik. Hamdola telah munafik ini. Maka ini karena satu dosa yang dilakukannya merasa bersalah. Lapor itu kepada Nabi. alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kaget. Tuamadak. Ada apa? Ada apa Hamdola? Kemudian Hamdola mengatakan Ya Rasulullah. nakul indaka tadakarna bin nar wal jannah hmm. tudzikiruna bin nar wal jannah hatta ka annana ra'ay rasulullah kami ketika ada di sisimu engkau ingatkan kami dengan neraka dan surga seakan-akan surga dan neraka di hadapan mata kami namun apabila kami keluar dari sisimu Kemudian kami ketemu dengan istri dan anak-anak kami Dan juga berbagai hal Yang melalaikan Fanasina kathiran Maka kami banyak lupa Kami banyak lupa itu Ini ini sahabat Seperti itu bagaimana dengan kita Mengeluhkan dirinya Kepada Nabi Alaihi SAW dan kita rasakan seperti itu ketika ada di majlis taklim, ketika ada di masjid, ketika kumpul dengan kawan-kawan yang baik, masya Allah. Ini. Tapi ketika kita mencar sendiri-sendiri, sahkanlah. -sendiri, Kalo illa billah, Koidah-koidah ko itu hilang. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan masalah, ilmu itu hilang, yang ada masalah. Kadang-kadang kemudian pertimbangannya pertimbangan, hawa nafsu. keilmuan yang kita kaji ketika duduk di majlis ilmu, di majlis majlis ta'lim kadang-kadang kaidah itu hilang. Lupa. Tidak lagi ingat surga neraka, tapi kemudian bagaimana untuk membela diri untuk tasyafi dan semisalnya. Allahu musta'an. Allah. Maka Nabi Anis Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, walakin ya handalah sah sah, mengatakan ya handalah waktu dan waktu. Waktu dan waktu, artinya di sini, jelaskan bahwasanya jiwa ketika lapar atau ketika haus, ini. maka menjadikan hati itu lebih lembut, lebih lunak, lebih jinak. Ini. Namun, ketika perut itu kenyang menjadikan hati itu buta tertutup seakan kemudian tidak butuh lagi maka dengan puasa ini adalah melatih kepada kita untuk kita bisa tafakkur wa tafkir wa tadkir wa untuk kita dengan puasa ini adalah pelajaran besar lebih untuk kita, apalagi dengan kondisi yang seperti kita sekarang ini. Kita di rumah bersama keluarga, basuhannya, dan istri kumpul semuanya. Kita bisa merasakan kita, dan kita bisa evaluasi, bisa mengaudit. Betapa tafritnya kita. Betapa menggambangkannya kita dengan urusan keluarga. Ternyata masih banyak hal-hal atau hak-hak keluarga yang terkadang kita tidak penuhi. Di mana kita lihat ketika mungkin hari-hari biasa kita bisa sholat di masjid, ada waktunya dengan baik. Ini. Dan ketika seperti ini kita di rumah. Ini. Ternyata kadang untuk sholat pada waktunya itu sulit sekali. Harus perjuangan. Harus perjuangan. Harus disiplin yang tinggi, karena ternyata pekerjaan itu kadang belum selesai kemudian ini dan itu. Ini, maka ini yang menjadikan kita masih banyak muhasabah. Ini, dan maka tidak heran kalau kemudian atau kadang-kadang kita di rumah pun juga sekarang ini enak-enak bisa baca Quran bisa sementara istri ribut sana jalan sini sana sini yang bersih bersih yang ini itu urusan dapur dan seterusnya belum selesai maka ini pelajaran untuk kita banyak muhasabah introspeksi diri kita berkaitan dengan tidak hanya kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala namun juga kepada hak Adam hak keluarga kita yang juga mereka dalam beradab kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka maka dengan perut yang kosong ini memudahkan kita untuk bisa lebih melunakkan hati kita dan juga bagaimana kasih sayang kita kepada anak-anak kepada istri dan keluarga Bisa kita berpikir lebih dalam Dengan suasana yang ketika perut itu kosong Maka hati itu lebih siap Kemudian di antara hikmah dari berpuasa ini Bahwa orang yang kaya itu tahu akan kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya dengan kecukupannya di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepadanya dari makan, minum dan bisa berkeluarga, menikah dengan anak istri yang terkadang hal itu diharamkan kepada banyak manusia. Tidak diberikan kepada banyak manusia. Untuk juga kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu taala akan kenikmatan-kenikmatan ini dan bisa mensyukurinya ini akan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Lebih lagi dengan saat-saat seperti kita sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang terdampak dengan adanya wabah corona ini. Maka bagaimana kita bisa berbagi? Bagaimana kita bisa berempati? Bagaimana untuk kemudian kita bisa memikirkan dan untuk tidak menjadikan diri kita egois? Hanya memikirkan pribadi semata, mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang barangkali ada saudara kita yang semalaman itu tidak bisa tidur karena kelaparan, untuk kemudian kita bisa berbagi. Ada yang kedinginan karena tidak ada pakaian. Dan ada yang tidak bisa tidur karena terlalu beratnya memikirkan kehidupan yang terdampak dengan wabah ini. Sementara kita bisa melihat hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini, di mana dikatakan, Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas." Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan itu di luar Ramadan. Manusia yang paling dermawan, beliau sangat dermawan. Dan dikatakan wa kana ajwadu mayakun fi Ramadan. Dan beliau ketika tiba bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Lebih lagi setelah ketemu dengan Malaikat Jibril Karena Malaikat Jibril setiap bulan Ramadan itu datang Untuk merajaah Mudara satu Al-Quran Maka setiap kali datang malaikat Jibril ketika malaikat Jibril datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan karihil mursalah. Ajwad minar rihil mursalah. Lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Ini Nabi alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan sangat dermawan. Maka mengingat seperti itu adalah qudwah kita. Teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terkadang hidupnya di keluarganya pun juga tidak memiliki apa-apa. Namun, ketika beliau punya, ini adalah beliau sangat-sangat dermawan. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk kita bisa berbagi dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Jangan kemudian kita melihat kepada mungkin kecilnya barang dagangannya atau mungkin kurang bermutunya dan seterusnya adalah kita berpikir bagaimana kita bisa berbagi membantu saudara-saudara kita maka dengan berpuasa ini adalah supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang berikutnya hikmah yang keempatnya adalah At ala nafs. Membiasakan diri agar jiwa itu bisa tahan banting Bisa tahan banting dengan berbagai ujian Karena ujian itu adalah satu kenisayaan Satu kepastian bagi orang-orang yang beriman Dan agar bisa menguasai diri Secara secara kejiwaan Siap menghadapi berbagai tantangan Dan ini orang yang beriman harus menguatkan dirinya karena ini yang lebih dicintai sebagaimana sabda Nabi Alaihi Salatu wasalam al mukminul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mukminidh dhaif seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah afikulin khair meskipun semuanya baik selagi dia beriman meskipun lemah adalah baik namun semakin kuat keimanannya ini adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Dan seorang mukmin hendaknya seperti itu tahan banting, maka dengan berpuasa ini adalah agar kita tahan banting, siap menghadapi berbagai ujian. Dan seorang mukmin sekali lagi ujian adalah satu keniscayaan, satu kepastian bagi seorang beriman pasti akan diuji. Allah mengatakan, Alif lam mim ahasiban nasa'iut so roqaiyaqulu Aman wa hum la yiftanun. Apakah manusia mengira dia cukup mengatakan aman Nah kami beriman kemudian tidak akan diuji Dan ujian itu pasti ini. Pasti kami akan menguji kalian Dengan sesuatu dari kekurangan ada rasa takut, lapar, Ini ya. Wanak seminal amwal kurang hartanya, hartanya berkurang mungkin dagangannya tidak laku, hartanya berkurang mungkin diambil orang, dicuri orang, dan seperti itu mungkin basi mungkin kurang. Wanak seminal amwal wal amfus dan barangkali juga anggota keluarga kita diambil oleh Allah subhanahuwataala orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala wa thamarat migamula buah-buahan ujian namun Allah mengatakan wa basyiris sabirin berbahagialah bagi orang-orang yang bersabar yang mereka senantiasa istirja alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ketika ditimpa musibah bisa istirja kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala inna lillah kami ini milik Allah wa inna ilaihi raji'un dan hanya kepada-Nya kita akan kembali. Maka ini hikmah dari puasa adalah membiasakan jiwa agar tahan banting, bisa kokoh, bisa menguasai diri, kuat dalam menahan kendali apapun Sehingga tetap dalam keseimbangan hidupnya Bisa mengendalikan dirinya Kepada yang lebih baik, kepada yang lebih membahagiakan Ini. Karena sekali lagi jiwa itu adalah ammar atau bisu Jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau jiwa itu dilepas Dilepas kendalinya Tentunya akan terjatuh dalam kebinasaan Dalam kehancuran Karena itu Nabi alaihi salatu selalu Berlindung diri Wa billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah Dari keburukan jiwa-jiwa kami Kemudian diantara Hikmah dari puasa ini adalah Untuk bisa menundukkan jiwa dan bisa sungguh-sungguh dari kesombongan jiwa itu sendiri. Agar lebih bisa tunduk kepada kebenaran. Dan bisa lembut kepada manusia. Maka ini dengan berpuasa. Agar benar-benar bisa mendidik diri kita. Karena terkadang tobiat orang itu ada yang kerasa, ada yang kasar, ada yang maka dengan berpuasa ini adalah bisa terkendali kemudian juga diantara hikmah berpuasa ini adalah agar juga sebagaimana penelitian bahwa eh, agar majaridam tempat peredaran darah itu menyempit karena sebab lapar dan dahaga ini maka dengan ini akan semakin menyempit jalur setan dalam tubuh manusia. Karena setan itu masuk dalam tubuh manusia ya jadi majrudam. Ya. Yani berjalan dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Sebagaimana hadis dalam sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu. Maka itu bisa ditenangkan, bisa dikendalikan dengan berpuasa. Dari bisikan-bisikan iblis, dan kemudian menjadikan syahwat dan kemarahannya itu pun bisa terkendali. Makanya Nabi alaihi SAW juga merintah kepada anak-anak muda yang belum bisa menikah juga untuk berpuasa. Ya makshar shabab, zawaj. Bahaya anak muda, siapa yang punya ba, punya kemampuan dari kalian menikahlah. fainnahu aghaddu lilmasar wa ahsan lilfarj dengan puasa itu akan lebih menjaga kepada pandangan dan kepada kemaluannya. Wa man lam siapa yang belum mampu falihi bisauum fa innahu wija maka hendaknya berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi benteng menjadi tameng baginya. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa itu adalah wija sebagai tameng dari syahwat dan juga untuk lebih menundukkannya. agar tidak terbawa kepada bisikan-bisikan syaitan. Kemudian tentunya dari hikmah berpuasa ini tentunya di balik itu semuanya adalah e, dari sisi kesehatan adalah sehat. Meskipun hadis tentang su sering kita dengar sekarang ini banyak itu hadisnya adalah tidak ada asalnya su ini hadis tidak ada asalnya. Artinya hadis mutu tidak ada asalnya. Namun Bukan berarti kemudian kita bersandar dengan hadis ini tidak. Yang jelas puasa itu adalah menyehatkan. Hmm. Di antara faedah dari berpuasa ini adalah akan menjadikan kestabilan dari sisi apa eh, metabolisme tubuh manusia ini akan lebih eh, lebih terkendali. Hmm. Maka <tuh> eh, karena itu sudah terbukti di kalangan para dokter juga Puasa itu pun juga salah satu solusi ya. Puasa itu juga Di antara salah satu solusi ketika Seorang itu mau apa, e, Amaliyah, mau dioperasi Juga puasa dulu Agar semuanya bisa terkendali Dengan baik, makanya hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tentunya dalam memberikan manfaat yang sangat besar Yang dari sini Marilah untuk kita Senantiasa juga e, tafaqquh dengan agama kita ini Dan juga kalau kemudian kita tahu akan hikmahnya tentunya ini akan memberikan terhi memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk kita bisa mengerjakannya dengan lebih semangat ya, dengan sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan tanpa kemudian, meskipun mungkin ada keberatan, ada kesusahan, ada hal yang mungkin kendala kita hadapi, itu semuanya akan tertepiskan. Ketika kita tahu di balik itu ada hikmah yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan manfaat dunia kita, lebih lagi adalah dengan ukhrawi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali mudah-mudahan sedikit ini akan memberi motivasi kepada kita untuk kita, semakin hari bertambah puasa kita, semakin kita memperbaiki nilai.